Pertama dia telah menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan semua pahala berlimpah-limpah ganda. Bulan mencari pahala tu. Apa pahala sebanyak-banyak. Bulan ini nak kena sembahyang sebanyak-banyak. Jangan pilih-pilih mana masih 8, mana masih 10. Kuih kita tak. Cari mana 20. Kalau di agama itu biasa mereka sampai 100 orang. Kita ada time table. Masjid ini setelah isyak ada imam time terawih. Bismillah. Kemudian masjid itu kan terawih pukul 10. Masjid sana kan terawih pukul 11. Ada jadwal. Semua ada jadwal. Jadi api terawih kat sini, itu orang mau main dalam di masjid yang mula. Yang bawa dah sekarang. Kamu lagi 20. Kita 40. Tak tidur. Kamu lagi. 12. Tapi 12. Tapi mana masjid buat 12? Pergi aja pulang. Kamu main pergi. Sampai ke sahur. Ini bulan, untuk berhubung, ini dah masa itu tidak sampai banyak. Saya ingat, mungkin ini Ramadan terakhir. Ini yang perlu kita ingat. Mungkin ini Ramadan terakhir. Jadi inilah, nak tahu pahala, nak simpan pahala sebanyak-banyak. Ya Allah, jadi antara yang ulama pesan dulu. Pertama hati kita mesti, jadi yang tak pernah puasa sunat, patutnya dia rejak dan sekadar try dah. Dan test test, dia belum test. Syakat lagi, lalu suruh. Dia rasa. Dia akan rasa sehat. Kalau kita puasa itu betul-betul. Yang Nabi SAW ajar yang benar-benar. InsyaAllah. Nabi pesan, suruh tasyekhu. Suruh tasyekhu. Puasa lah kalian, masih kaya sehat. Sehingga benda ni dia tinggi-tinggi memakai pakai hari. Orang kapil memakai. Tapi dia puasa cara dia lah. Dia nak sehat sahaja dengan dia. Dia nak sehat sahaja dengan dia, dia puasa. Tapi dia buka orang. Atau dia buka maksiat. Dia kapil juga susah buka maksiat. Tapi dia tetap percaya. Puasa dia sehat. Jadi kita kurangkan kerja perut kita, tuan-tuan. Biasa makan 6 kali ini, 5 kali ini, kurangkan jadi 2 kali lagi. Puasa untuk kurangkan makan. Sebab apa, tuan-tuan? Itu. Bila manusia dikata saya nak hadir karena wajah, bila aku kenyang saja, pasti aku bermaksiat atau teringin lah maksiat. Itu saya nak hadir tu kan. Kalau kita ni bagaimana kan? Allah. Saya nak hadir saya kata. Masyarakat tu, illa asa itu, wa illa amantu bin maksiat. Tidaklah